Petani di Kabupaten Madiun dibuat pusing dengan adanya serangan hama tikus di sawah mereka. Agar serangan tikus tidak semakin meluas, petani melakukan metode pembasmian hama tikus dengan cara pengasapan menggunakan belerang. Alhasil, puluhan tikus dapat dibasmi. Para petani Desa Balerejo dan Kedung Jati, Kabupaten Madiun terus berupaya melakukan pembasmian hama tikus di sekitar persawahan mereka. Hal itu agar hama tikus yang menyerang sawah mereka dapat teratasi. Namun, akhir-akhir ini justru hama tikus semakin merajalela. Agar tidak semakin meluas, Rabu pagi para petani melakukan pembasmian hama tikus dengan metode pengemposan atau pengasapan menggunakan belerang dan sekam dengan dibakar. Tak sampai berjam-jam, puluhan tikus keluar dari sarang dengan kondisi lemas dan mati. Menurut informasi, sedikitnya 64 hektar lahan tanaman padi di Desa Kedung Jati dan 50 hektar di Desa Balerejo terserang hama tikus ini sejak awal musim tanam. Rata-rata tikus menyerang padi yang baru berusia 16 hari hingga mengakibatkan bagian padi menjadi putus dan rusak. Jika kondisi ini terus berlangsung atau dibiarkan saja, maka petani pun khawatir akan terancam gagal panen. Mengadakan gerakan pembasmian hama tikus dengan menggunakan sekam dan belerang. Sudah lama mas, 3 tahun yang lalu, sejak adanya serangan tikus itu sampai sekarang. Mulai pembibitan. Enggak pak? Ya kalau efektif 100% sih tidak, tapi paling tidak bisa mengurangi. Operasi hama tikus dengan terpadu, bekerja sama dengan Balerejo dan Kedung Jati ini. Satu hari itu hampir menghasilkan 50 ekor. Tikus itu Pak ya? Ya, jadi kalau tidak diberantas, mungkin petani bisa gagal panen. Oh gitu, ini? Diperkirakan sudah 3 tahun. Oh gitu, sampai sekarang? Ya, sampai sekarang tidak habis. Di tempat saya ini baru 18 hari. Tapi tikusnya sudah mendapatkan 155 tikus. Itu areal dari 33/4 hektar itu. Gerakan pembasmian hama tikus dengan metode seperti ini telah dilakukan oleh para petani sejak 3 tahun terakhir. Selain metode pengemposan, petani juga melakukan upaya dengan memelihara burung hantu pemangsa tikus di sawah mereka. Meski hasilnya tidak 100% efektif. Tova Pradana, JTV, Madiun.